Assalamualaikum. Hai guys, welcome to my channel Noi7 Channel. Kali ini kita akan mereview proses pembangunan jalur lintas selatan atau sering juga kita sebut JLS guys. Jalur lintas selatan meliputi sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa guys. Dan proyek JLS yang menghubungkan Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Blitar ini ditargetkan selesai pada tahun 2025. Dan yang kita update sekarang, proses pembangunan di rute Desa Serang sampai Tambarjo yang kurang lebih berjarak 12 km dan pembangunannya masih sekitar 60% dari target guys. Khusus di JLS Kabupaten Blitar, Kepala Bidang Pembangunan, Destinasi dan Usaha Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Blitar mengatakan pemerintah Kabupaten Blitar mulai menyiapkan master plan di 8 pantai jalur lintas selatan di Kabupaten Blitar guys. 8 pantai yang dilewati JLS ini meliputi Pantai Tambarjo, Pantai Pesetran Gondomayit, Pantai Banteng Mati, Pantai Jebring, Pantai Budak, Pantai Keben, Pantai Serit, dan Pantai Serang. Pembuatan master plan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021 mendatang. Jalur lintas selatan merupakan jalan yang menghubungkan antar wilayah guna mempercepat sarana transportasi. Dan dalam pembangunannya, JLS kini sudah memasuki wilayah Desa Serang dan Ngadipuro sampai Desa Tambarjo, guys. Dan rute jalur lintas selatan daerah ini pengerjaannya tidak bisa dipercepat dikarenakan perbatuannya yang sangat keras. Jadi membutuhkan peledak seperti dinamit, guys. Dan radius peledakan itu sendiri dengan jarak kurang lebih 500 meter. Dan peledakan tersebut dilakukan setiap hari guna mempercepat proses pengerjaan. Dan jika ada kendala di lapangan, pihak kontraktor JLS akan melakukan proses peledakan 2 kali sehari, guys. Semoga dengan adanya jalur lintas selatan ini akan menjadikan infrastruktur masyarakat lokal sekitar lebih mudah dalam mengakses ke wilayah sekitar atau kota-kota lainnya dan ekonomi menjadi lebih sejahtera. Oke guys, semoga informasi yang saya rangkum ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini guys, guna membangun dan menjadikan channel ini lebih berkembang dalam mengeksplor atau mereview tempat-tempat lain berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.